sopo awakmu iku? Wah, mayak ora kenal aku iki. Para siswa SMA Negeri 1 Kacet Mojokerto Jawa Timur menggelar pertunjukan wayang beber sehari penuh sejak pagi hingga sore Kamis tanggal 20 Februari 2020. Acara ini merupakan yang ketiga kalinya sejak berlangsung 3 tahun yang lalu. Para siswa itu semuanya adalah siswa kelas 12 sebanyak 9 kelas yang masing-masing membawakan cerita yang berbeda. Cerita dikembangkan dari buku Panji Pahlawan Nusantara terbitan Komunitas Seni Budaya Brang Wetan, yaitu Panji Laras, Utek-Utek Ugel, Gedono Gedini, Dewi Limaran, Dewi Kontesan, Keong Emas, Timun Emas, Ketek Okleng, dan Ande-Ande Lumut. Menurut Arif Setiawan, guru seni budaya SMA Negeri 1 Pacet, para siswa memang sejak kelas 1 sudah dilatih melukis wayang beber dengan berbagai media seperti kerajinan dan desain batik. Baru ketika mereka kelas 3 atau kelas 12, mereka melukis di atas kanvas sebanyak 4 jagong atau 4 adegan, kemudian dinarasikan sendiri oleh 2 siswa sebagai dalang, diiringi musik dan juga selingan tari oleh teman-temannya satu kelas. Alhasil dalam sehari itu ada 9 pasang dalang atau 18 dalang yang tampil secara bergantian. Penampilan wayang beber oleh siswa SMA ini dilakukan dengan cara-cara yang kreatif khas anak muda dengan sajian tarian dan lagu-lagu pop sehingga terkesan akrab. Meski demikian, dengan adanya acara ini, mereka diajak untuk menyintai budaya Jawa dalam hal pengenalan aksara, dalam berbahasa, juga dalam berbusana. Saya suka wayang beber karena buatannya juga sangat seru sekali. Banyak ya yang bisa dipelajari simbol, dari penggambar itu. Jadi setiap gambar itu ada filosofinya, Jemi ada makna-maknanya tersendiri. Kemudian juga apalagi ya? Pergi kalau mungkin kita kan orang Jawa ya, tapi kalau misalnya Jawanya kuno atau gimana, itu lebih membuat kita tantangan untuk belajar bahasa Jawa yang kuno banget. Soalnya kita itu apa ya, biasanya cuma ngomong yang Jawa yang asal ceplos aja gitu. Enggak kesulitan bahasa Jawa. Ya, agak kesulitan aja gitu. Dan yang menarik menurut Arif, dia hanya mengajarkan bagaimana melukis wayang beber karena Arif memang sarjana pendidikan jurusan seni rupa. Sedangkan untuk belajar seni musik dan seni tari, serta menjadi dalang wayang beber, para siswa didorong untuk belajar dari kalangan seniman dan masyarakat sekitar. Kadangkala, Arif juga mendatangkan narasumber seniman wayang beber di sekolah yang berada di kawasan wisata Pacet ini.